Tular pada 5 Februari yang lalu, seorang pengguna Leboraya Plus, Cik Irdina, telah mengalami kerosakan kenderaan di Leboraya Elite Plus. Insiden tersebut berlaku di mana Cik Irdina, yang merupakan seorang pelajar yang melanjutkan pelajaran di Korea, ingin menuju ke KLIA. Plus Ronda yang sedang membuat rondaan pada ketika itu telah menghulurkan bantuan kepada Cik Irdina dengan menghantar terus ke KLIA disebabkan kesutukan masa. Nak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan sesi temu ramah edisi khas Plus Ronda 31 tahun. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Hamdan Abani bin Hassan. Saya mewakili Plus Ronda TV. Pada tarikh 5 Februari yang lalu, saya sedang menjalankan tugas bersama partner saya iaitu Dahlan Rahman. Saya telah membuat rondaan di sekitar Highway Elite. Ketika kami membuat rondaan, kami mendapati sebuah kereta rosak di kilometer 7.2 arah selatan. Kami ingin membantu beliau dan bertanya apa kerosakan beliau. Itu memang tugas kami untuk membantu pengguna Leboraya. Pengguna ini dia dalam perjalanan ke KLIA untuk penerbangan ke Korea. Okey, setelah kami memeriksa kenderaan tersebut, kami mendapati kerosakan enjin iaitu overheat. Disebabkan kesuntukan masa, kami menawarkan bantuan menghantar Cik Irdina dan keluarga terus ke KLIA. Dalam masa yang sama, saya menghubungi rakan sekerja saya iaitu Zuhairi untuk menunda kenderaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhairi bin Mansur, anggota Plus Ronda Section Sisik. Pada hari kejadian, saya dapat panggilan daripada rakan sekerja saya iaitu PR Hamdil yang ingin meminta bantuan untuk menunda satu kenderaan ke kawasan selamat. Setibanya di lokasi, kami menawarkan bantuan untuk menunda kenderaan tersebut ke kawasan selamat yang terdekat. Memang menjadi tanggungjawab dan tugas kami untuk memastikan keselamatan setiap pengguna Leboraya Plus. Kepada setiap pengguna Leboraya Plus, sekiranya memerlukan bantuan kecemasan, boleh menghubungi di talian Plus Line 1-800-88-00-00. Kami sedia membantu. Walau ketika pandemik, Plus Ronda tetap dinamik.